saya Aziz, latar belakang saya sekolah arsitektur. Sekolah arsitektur dengan fokus bahasan sustainability dan urban waktu itu. Kemudian sekarang kesehariannya saya sibuk merupa sesuatu yang meruang gitu. Menurut saya menarik banget ya konteks seni di Indonesia, dan terlebih kalau kita mau bahas seni dan budaya gitu, karena sering banget kan orang bilang, oh kita tuh negara yang berbudaya, bla 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 bla. Dan semakin di sini, semakin modern, semakin kontemporer, ya akan terus ada budaya-budaya kontemporer dan apa kultur-kultur yang juga bisa direpresentasikan sama sebuah karya seni gitu sih. Saya ngeliatnya sih menarik ya, menarik banget karena akses sekarang itu lebih terbuka dan teknologi juga lebih maju, dan orang seperti saya yang saya nggak sekolah seni gitu kan ibaratnya, tapi walaupun masih nyenggol-nyenggol lah ya arsitektur, cuman saya ngeliatnya sangat bagus karena ada akses yang sangat terbuka gitu thanks to kemajuan teknologi, dan apa teman-teman di dunia seni juga sangat-sangat terbuka gitu. Sebenarnya ini menarik ya, ini mau bahas nyinggung-nyinggung politik gitu mungkin ya. Ini emang sebenarnya secara langsung atau tidak langsung every art is political gitu ya. Jadi menurut saya setiap karya itu ada posisi politisnya gitu, ada political compass yang direpresentasikan gitu sama setiap karya. Baik itu secara tersirat, tersurat, atau bagaimanapun cara senimannya menyampaikan karyanya ya. Jadi memang gak bisa dilepaskan, dan satu sama lain menjadi toolsnya masing-masing. Jadi ibaratnya seni sebagai alat untuk berpolitik, atau kita berpolitik untuk terus memajukan seni dan budaya kita gitu. Jadi ibaratnya keduanya saling bisa bertukar posisi, karena keduanya itu alat tukar yang paling fundamental itu buat manusia gitu. Menarik ya, sebenarnya mau ada ruangnya atau tidak ada ruangnya, seni akan tetap ada. Tapi gimana senimannya ini bisa makan dengan sejahtera, ini kan yang kita bahas gitu ya. Jadi dengan adanya ruang yang disiapkan oleh pemerintah, dengan pemerintah yang memahami dan mendukung seni, seniman ini bisa dengan lebih semangat dan giat gitu, tetap terus berkarya dan akhirnya merepresentasikan budaya kita gitu. Jadi ibaratnya tolak ukur negara maju itu sebenarnya bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan karyanya gitu. Either karyanya arsitektur atau karya seni, semakin maju negara itu semakin terpreserve pasti. Dan mereka itu ibaratnya kalau orang-orang bilang itu bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarahnya kan. Nah sebenarnya menurut saya ya sebenarnya itu karena kita mempreserve itu melestarikan budaya kita, karena dengan melestarikan budaya kita itu tandanya kita udah cukup menjadi bangsa yang dibilang tidak apa ya, tidak dijarah lah, tidak, maksudnya kalau bisa ibaratnya kalau lihat Ukraine kemarin gitu misalkan, mereka ngelindungin tuh karya-karya mereka karena itu sisa-sisa peradaban gitu, itu bukti-bukti peradaban. Dan kalau misalkan seniman kita pada ibaratnya pada nggak seneng gitu ya, terus kayak akhirnya nggak mau berkarya, nggak produktif, nanti peninggalan apa gitu yang bisa dilihat gitu, kayak nggak ada great architecture, nggak ada great monument, nggak ada great art yang tersisa gitu. Selalu bisa lebih dipush sih kalau menurut saya. Selagi itu, jadi menariknya sekarang kan banyak isu tentang sampah gitu ya. Nah, seni ini dari awal itu tujuannya emang bukan buat jadi sampah, tapi buat disimpan gitu. Tapi memang ada industrialisasi lah ya. Jadi
mungkin ada juga yang arahnya ke sana dan segala macam, tapi kalau misalkan dikasih ruang yang lebih banyak pun itu nggak jadi masalah sebenarnya kalau terkontrol dengan baik gitu, dengan ibaratnya di produktif gitu, maksudnya kayak kalau ada ruang doang tapi nggak ada ibaratnya nggak ada pertukaran, nggak ada pergerakan, dan nggak ada, pokoknya nggak ada sesuatu yang dihasilin dari bikin doangnya itu. Ya itu mah sama aja nyampah. Berarti kan ibaratnya gini ya, semakin ada ruang, semakin kalau dari sisi seni ya semakin less it become a waste gitu. Sama kayak juga dengan perancangan bangunan dan segala macam, kalau emang itu benar gitu ya, jadi ya pasti sampah itu bakal berkurang. Dan jadi kayaknya push ke depan itu selalu bisa kalau misalkan orangnya itu ngerti gitu ya, apa karya seni dan apa artefak-artefak ini atau peninggalan-peninggalan ini mau diarahinnya ke mana, atau mungkin di preserve-nya gimana kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih gitu ya. Kalau kita lihat tuh zaman dulu Bung Karno gitu misalkan ya. Ya, dia bergaul sama Russian architect, terus desainer-desainer ternama, seniman-seniman keren, dia koleksi segala macam. Dan sekarang paling kerasa banyak peninggalan-peninggalan Bung Karno kali ya, GBK, Monas gitu kayak. Kayaknya bukan karena alasan itu yang pertama kali dibuat aja sih, tapi karena memang itu well planned, well designed, dan dijelaskan dengan jelas gitu. Maksudnya kayak kalau ditanya ya, ada bangunan Tugu Monas segede itu buat apaan gitu ya. Ya dulu pertanyaan kayak gitu kan. Cuman sekarang itu jadi identitas. Itu jadi sesuatu yang lain gitu, enggak cuman dulu bisa juga tuh dulu sebenarnya ya, Monas itu jadi alat navigasi juga kan kayak pada masanya gitu mungkin. Terus kayak pasti ada hal yang bisa dimanfaatin dari monumen atau karya seni atau great architecture gitu. So, saya lebih yakin sama seseorang yang track record-nya terlihat jelas dan ada pengalaman gitu di bidang itu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin di bidang seni atau kesenian ini juga lebih yakin gitu ya, kalau misalkan yang memimpin ya orang yang memang punya pengalaman di bidang itu. Gitu sih. Harus tertarik dan harus mempelajari sih. Sebenarnya itu yang buat. Karena seni itu kan tentang ekspresi dan kadang bentuk unjuk rasa sebenarnya. Sebuah karya itu bisa jadi sebuah harapan, bentuk unjuk rasa, dan segala macam yang lainnya ya. Jadi harapannya itu dikasih exposure dan dikasih dipelajarin dengan seksama sehingga pesan-pesan itu tersampaikan gitu loh. Jadi cukup dengan itu sebenarnya satu goal sudah terpenuhi. Dan yang kedua pastinya dibantu untuk diperlancar lagi gitu secara ekonomi sehingga teman-teman seniman itu juga bisa terus bisa berkarya lagi dan bahkan bisa ngasih kritik-kritik positif yang mungkin kita orang-orang mungkin yang memimpin itu tadinya kurang ngeh jadi lebih ngeh. Dan sebenarnya kan di sisi lain seni juga tentang influence ya, tentang gimana cara meyakinkan orang akan hal-hal yang sebenarnya dia ingin sampaikan gitu ya. Jadi dengan mensupport karya seni berarti mensupport demokrasi juga. Dengan seperti itu juga kita membuat sebuah ekosistem yang jauh lebih sehat sepertinya untuk pemerintahan, karena banyak banget karya seni itu bicara juga tentang kritik-kritik pemerintahan gitu. Jadi sebetulnya dengan pemerintah yang misalkan nanti mau memberikan ruang, mau memberikan insentif, dan mau mempelajari karya seni, itu tiga itu, sepertinya sih akan lebih
nyaman juga nanti para seniman itu kasih masukan dan mungkin kritik yang terjadi juga bisa konstruktif dan menarik dan dianggap sebagai suatu catatan sejarah juga nantinya. Jadi seninya bisa jadi media yang akan mencatatkan sejarah-sejarah gimana pemerintahan ini nantinya misalkan dibangun atau dijalankan gitu. Jadi menarik sih sebenarnya. Win-win sih kalau menurut gue. Sebenarnya, nah ini harapan ya. Nah jadi patung ini sebenarnya bagian dari harapan saya akan kepemimpinan yang akan di harapan saya tentang pemimpin yang nantinya akan memimpin negara kita. Patung ini sebenarnya base body-nya itu adalah badannya Marcus Aurelius, yaitu the Great Roman Emperor yang terkenal akan Stoicism dan atau Stoa ya. Yang terkenal sebagai Four Great Emperor gitu. Jadi Romawi yang tidak bobrok dan tidak korup tuh salah satunya adalah Marcus Aurelius ini. Jadi body Marcus Aurelius ini di twist lagi dengan kepala yang biasa saya pakai untuk bermain-main dengan karya gitu ya. Jadi harapannya sih sebenarnya dengan patung ini bisa menjadi harapan saya untuk pemimpin yang mengayomi dan apa ya, terkenal dan dipelajari sampai sejarah hari ini gitu, seperti Marcus Aurelius gitu. Jadi terkenal, tentunya terkenal akan kehebatannya gitu.